Besti, konnichiwa. Assalamualaikum. Kita mau beli cemilan dulu buat anak-anak. Ini tempatnya lucu banget ya. Tempatnya lucu banget. Jadi dia kayak di box gitu jualannya. Di pinggir jalan arah ke Kikuchi kayak gini. Jualannya, aku penasaran jadi mampir. Ya, menunya biasa kayak potato, karage kayak gitu, Besti. Tuh, mobilnya masa lalu banget. Unik ya. Tempatnya kayak gini, jadi kita nunggu dulu. Tadi papanya udah pesan. Duduk. Geblak, Rit. Papa, Rit, anakmu. Mas Natsuki beli air putih. Mas gak mau beli es krim? Nanti bato, nanti tenggorokannya sakit ya. Iya, jadi mampu. Pak Bambang habis potong rambut tapi belum disemir, nanti sore mama semir papa. Bambang udah potong rambut. Tabakum. Ini gak boleh tabakum. Ini gambar apa? Ini gambar apa itu? Hari ini libur hari apa, papa? Kaisar ulang tahun. Kino Kansaihi. Bersyukur yang kerja. Bersyukur yang kerja. Adik mau minum, dozok. Minum dulu. Ini panas tapi dingin ya, sedikit dingin tapi lumayan lah panasnya. 16 derajat. Mama, ada payung nanti kalau hujan gitu. Nih, tripod mama masih rusak. Belum beli, nanti kalau udah gajian. Dami, ajong gitu lah, Nan. Kebeler. Open. Kuai apanya, kuai? Nat, kebeler tanganmu, Nat. Iya, kebeler-beler begitu. Assalamualaikum. Kira ini jadi satu begini. Kebeler. Kok sing ngedol ini kocang gitu ya? Nat, wedi kucinge. Itu bukan Asep ya? Natsuki. Asep. Bukan Asep, Asep meninggal, Besti. Kasihan banget. Habis ngelahirin 4 meninggal, terus sekarang gantian anaknya yang meninggal, kasihan banget. Asep. Barusan muacet, ternyata ada tabrakan, Besti. Innalillahi wa ciun. Apa? Truk? Truk dan mobil. Innalillahi wa ciun, ya Allah. Pantesan tadi ada ini. Ada apa namanya? Ada helikopter datang, Besti, ya Allah. Ya Allah, truknya sampai guling. Mobilnya sampai guling, truknya sampai pengat gitu. Ya Allah, Pak. Ya Allah, innalillahi wa ciun. Iki piye iki? Ada yang terluka enggak tuh? Sampai kayak gitu, ya Allah, kasihan banget, ya Allah. Ya Allah, kasihan banget. Ya Allah, semoga enggak ada korban jiwa, ya Allah. Jadi pantasan ada helikopter turun dari di sini, Besti. Ya Allah, aku takut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, makanya toh hati-hati kila nyetir motor ki bodohan. Besti, kita mampir dulu. Kita mau ke arah gunung. Nanti. Ih. Bagus banget ini, Besti. Ada apa ya? Daun ico yang kuningnya tuh udah kuningnya udah ini, udah kuning banget, bagus ya. Ini daun ico yang kemarin kita ke taman gak jadi itu ya. Gara-gara Rizki tiba-tiba demam. Nih, daun ico. Ya, ada ke rumah. Yuk, kita mau lihat sana ada momiji bagus. Kita mau lihat yuk. Pada jatuh loh. Nah, tawa sabunnya ada mobil. Pada jatuh. Yo, ada orang, ayo. Kita ke sana. Nih, Besti, ini arah ke Jinja ya? Ini masuk ke Jinja.
Tuh ya bagus banget pemijinya. Ini kita naiknya dari mana? Dari situ. Sini. Ya Allah pasti bagus banget. Liatin. Bagus banget. Pemijinya bagus banget. Saya tak fotonya sih Nat. Ini pemijinya. Warnanya ya Allah bagus banget. Tapi nggak boleh masuk itu, nggak boleh masuk no. Ada tulisannya nggak boleh masuk. Cuma lihat doang dari sini Besti. Tuh kan, nggak boleh masuk ya? Iya. Oh situ bagus masuk ya? Itu nggak boleh masuk ya Bapak ya? Nggak boleh masuk, coba lihat. Assalamualaikum. Nah, lihat sini Besti. Ya Allah. Ini buat priwet, HP loh Bapak. Masya Allah, abangnya wapi. Ya Allah, ya Allah Besti, aku roh kembang-kembang ini kira kayak wapi tuh dia, masya Allah. Ya Allah, tenan, ayo nyebrang sih, bismillahirrahmanirrahim. Ya, sawangan tuh Besti. Rit, sasing di sini Rit. Rit, naik Nat, naik Nat. Naik di sini, ya Allah Besti, sawangan. Sawangan, masya Allah, bagus banget. Bagus banget, ya Nat ya. Ya kan? Gak mau dia ada bang-bang. Ya Allah ini pohonnya gede banget Bapak ya. Pohonnya oico. Ya Allah ini berapa tahun? Ternyata Besti ini berapa tahun? Ini gede nih ya Allah. Serius Besti liatin. Ya Allah apik banget. Ya Allah. Ya Allah aku jadi terkejut loh. Ya apik banget Besti tenan. Ya Allah so sweet banget. Ya Allah gue kiri gudi kayak melet-melet. Aku tidak cecah deh. Gila nih. Apik banget tuh Besti sawangan doh. Nih wang-wangnya gede banget. Bye bye. Bye bye wang-wang. Bagus banget. Tante kondur deh Besti sawangan doh. Ya Allah bagus banget loh. Kayak iconnya gede rek ya Allah. Sawangan Besti. Ya bagus banget ya. Itu bagus banget loh tadi buat foto terang. Buat foto pre-wedding gitu kayaknya. Jan bagus loh. Aku pengen foto berdua sama Pak Bambang, ora iso jalan. Di mana? Oh iya nanti ya. Bulan 3 ke sana. Ini sakura semua ini yang kering-kering Besti. Pasti bagus ya. Ada jembatan ya. Oh iya bagus banget. Kawai sama siapa? Kawai sama ada wang-wang. Ya Allah. Coba coba ke kanan papa. Papa penasaran ke kanan. Iya. Ya. Lihat ke kanan. Ya Allah aku gumune iki lho, wite iki gede banget papa. Ini kayaknya udah lebih dari 10 tahun ya? Lebih. Kalian pasti penasaran deketnya gimana kan? Ini daun momiji. Ini dalam satu pohon tuh, ini yang sudah benar-benar merekah, merahnya sempurna. Terus ini kuning, ya Allah, masya Allah. Ya Allah, Besti sawangan tuh Besti. Ya Allah, bagus banget. Tuh, masya Allah. Daunnya. Tuh, bagus banget. Cacing ya, mas, mama foto ya. Gak bisa, Nat, kamu peluk. Gak bisa, gak cukup. Konnichiwa, sumimasen. Oh, ini ada jalan. Kirene, nenek-nenekku kayak ini bestian loh wong tuwek kowe. Mesti bestian wong ki mang jek nyuwang kro ning kene masih ruasan-ruasan kowe mang. Apa? Apa? Apa donat nenek? Ada omong kaya pitik kecepet ngono. Ini momiji juga, ini nanti sakura ya. Ini sakura ini kering ngerontang. Kalau musim gugur dingin dia kering. Nanti kalau sudah awal-awal Februari atau Maret ini dia muncul. Muncul sakura dulu baru daunnya ngono. Wah. Wah. Bukan, bukan, bukan sini kok. Sini apa? Sini terus lewat yang itu ada kayak gapura gitu. Sini tuh yang banyak orang tadi. Aku hafal ya jalannya. Tadi ini apa informasi apa ini? Tempat sini. Tempat sini, Bapak. Ini batu-batu kayak gini. Masa sih nggak bisa lewat? Masa nggak bisa lewat?
Itu ada yang kayak yang momiji banyak. Ya bisa. Gak ada bebek iwan. Papa, batu-batu itu apa? Makam. Kayak makam. Makam yang orang masa lalu. Tuh. Aduh, kesandung apa ini? Rit, medon, Rit. Medon. Nanti gak mau medon. Nanti gak mau medon dia. Tuh kan, merah bagus banget tuh momijinya. Ya Allah, Rit, medun udah tak foto, Rit. Udah medunnya. Nanti kini worry, guys. Saya pasti ini melaku. Apa bagus nih momijinya nih. Ini merahnya pasti bagus banget ya. Ya Allah, kayak nih karton. Hah? Ojo dolanan cudek, nanti kuculek. Iki loh, abangnya. Abangnya apik banget ya. Ya Nat ya? Nah, abangnya apik tenan besti ya Allah, aku lo gumun sampean. Mentel mentelono ora ya, enggak boleh ya. Enggak boleh besti. Ya, ya mentel deh. Pas kita mau lanjut perjalanan dulu. Oh, ini mampir doang. Ah, jatuh, jatuh. Ini lo kecil-kecil kok sudah jadi momiji dong tuh. Ini tega mulai enggak boleh ya, Papa? Diambil gitu. Bisa, boleh enggak? Ini benihnya ini. Benihnya loh, besti loh untuk. Ini kan masih kecil ya. Masa dicabut dibawa pulang ke rumah. Enggak boleh ya, Papa? Ini dicabut gitu. Tuh, dia ada anaknya. Mana? Anak-anak momiji banyak banget tuh. Kayak segini-gini gitu. Ya. Ya. Kita balik lagi. Insya Allah bagus banget. Coba ini diresiki pasti tambah bagus ya. Dibersihin gitu ya. Kalau sakura kita kesini lagi besti ya. Tuh. Banyak yang piknik tuh. Piknik sama keluarga tuh. Gak harus mahal kalau piknik tuh. Dengan makan bareng. Ya kan? Quality time sama keluarga kayak yuk piknik emang yuk piknik tuh mau ngiyo eh. Gak apa-apa, duit habis cari lagi. Tapi keluarga cemara tidak bisa dibeli besti. Iya pak? Iya. Sama aku mbienku juga gak pernah merasakan yang namanya keluarga cemara itu bagaimana. Tapi ya wes stop di diri kita sendiri. Anak dan cucu kita itu jangan ya diusahakan kayak gitu. Jadi gak apa-apa kita merasakan tidak adanya keluarga cemara. Tapi sekarang aku berusaha anak-anakku biar merasakan gimana keluarga cemara yang sesungguhnya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sehat panjang umur. Insya Allah sama-sama. Yes, kita mau cari spot untuk vlog lagi di ke atas. Bye-bye.